dikit maksudnya tanggapan dari Madila, kan dulu sempat Indra Bekti yang komentarin tentang Lesti dan Bilar yang katanya akan cerai. Nah, akhirnya ini terjadi pada Indra Bekti dan Dila. Nah, ini gimana melihat dan menyikapinya? Aduh, nggak tahu deh emang. Dan akhirnya menjadi sebuah kenyataan, akhirnya yang dikomentari orang lain tapi dirinya sendiri ternyata yang kan jangan ngomentarin orang. Saya sebenarnya saya nggak suka ngomentarin orang jadinya ya itu dah kali dah. Ya nggak tahu juga emang ya. Emang jadi, udah takdir ya aja deh. Ini menjadi sebuah bumerang nggak bagi Indra sendiri akhirnya ngomentari orang ternyata berbalik kepada dirinya sendiri. Nggak tahu itu mah tanya Mas Bekti atau kalau itu mah. Bisa lah kita nilai itu. Kan yang terjadi hari ini kan bukan keinginan mereka berdua juga. Ya emang udah jalan nih. Bila tapi gimana? Repot nggak nanti ke depan untuk menjadi single parent dan apa yang akan dilakukan menjadi seorang single parent itu sendiri? Waduh, nggak tahu ya. Kayak sekarang aja kan lagi dijalanin nih kehidupannya. Nganterin anak dulu, abis itu aku mulai kerja, abis itu nanti anak-anak juga udah ada yang aku atur siapa yang jemput lagi nih, kan anak sekolah, gitu-gitu sih udah mulai, gitu-gitunya sih udah. Tadi kakak bilang nggak pengen nikah, tapi ada rencana apa kak? Kerja di industri ada kan aku udah punya itu juga apa bisnis juga udah punya terus nanti ada ya aku kan ada besi kerjaan aku juga dari jasa aku ya dijalanin aja udah ya insyaallah terbuka jalannya gitu aja.